Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Bagaimana nih kabar kalian semua? Pastinya tetap semangat kan? Oke, kali ini Mimin punya film yang seru banget nih. Film ini berjudul Anohana yang dirilis pada tahun 2015. Daripada kelamaan, yuk makiton. Mari kita menonton. Di awal film, kita melihat 6 orang anak yang sedang bermain petak umpet. Mereka tampak sangat bahagia. Saat itu yang giliran jaga adalah seorang gadis kecil bernama Menma. Saat Menma terjatuh, ada anak laki-laki bernama Jintan yang sangat baik. Ia pun menolong Menma. Setelah bermain petak umpet, mereka bermain kumbang. Punya Jintan sangatlah besar dan Menma pun sangat tertarik. Anaru tampaknya tidak suka dengan Menma yang dekat dengan Jintan. Yukiatsu yang melihat Jintan dan Menma juga sangat kesal. Lalu Suroko datang dan mengatakan kalau kumbang Yukiatsu juga besar. Di antara mereka berenam, hanya Popo yang selalu ceria dan tidak pernah kesal dengan temannya. Meskipun begitu, mereka selalu berteman baik dan berjanji akan bersahabat selamanya. Scene kemudian beralih pada 7 tahun ke depan saat mereka semua sudah duduk di bangku SMA. Terlihat Suruko yang sedang mengasah kemampuan melukisnya. Yukiatsu dan Anaru satu sekolahan. Mereka sering bertemu. Sedangkan Jintan, ia masih mengambil cuti karena ia memiliki sedikit penyakit yang mengharuskan dia berdiam di rumah. Saat Jintan sedang asik bermain game, ia mendengar suara Menma dan merasa Menma ada di dekatnya. Ia mengira ini adalah efek stres yang tengah ia alami. Masalahnya, Menma sudah meninggal 7 tahun yang lalu saat mereka bermain. Menma menjatuhkan diri ke jurang. Tetapi hantu Menma tidak kunjung pergi juga. Lalu Menma mengatakan kalau ia akan pergi jika teman-temannya menuruti permintaannya. Setelah itu Jintan bertemu dengan Popo. Popo mengajaknya ke markas rahasia. Tempat itu adalah tempat nongkrong sewaktu mereka kecil. Meskipun Menma sudah meninggal, tetapi teman-temannya masih sangat merindukannya. Popo pun sering pergi ke makamnya. Popo sengaja mengumpulkan semua temannya. Anaru, Yukiatsu, dan Suruko pun telah berkumpul. Lalu Popo dan Jintan datang. Popo kembali membahas Menma yang muncul dan ingin mereka mengabulkan permintaannya. Semua tidak tertarik untuk membahas hantu dan mengungkit kejadian yang sudah bertahun-tahun lalu. Jintan pun merasa bersalah karena tepat sebelum Menma meninggal, ia sempat melukai hatinya. Saat itu ia sedang asik bermain game dengan Menma. Lalu Anaru bertanya apakah Jintan menyukai Menma. Lalu semua temannya mendesaknya untuk mengatakan perasaannya. Jintan mengatakan kalau ia tidak suka dengan Menma yang sangat jelek. Jintan masih ingat wajah Menma yang terluka tetapi tetap tersenyum. Keesokan harinya, saat ia ingin meminta maaf, Menma sudah menghilang di balik jurang. Sampai saat ini, Jintan merasa sangat bersalah. Yukiatsu pun terlibat cekcok dengannya. Lalu pergi dan disusul semua teman-temannya yang meninggalkan Popo dan Jintan. Menma sering mengunjungi keluarganya di rumah, tetapi orang tuanya tidak bisa melihatnya. Ibu Menma masih sangat terpukul dan selalu merindukannya meskipun kejadian itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Hal itu membuat adik Menma merasa kesal. Mama. Sementara itu, sebenarnya Yukiatsu juga merasa bersalah atas meninggalnya Menma. Karena sebelumnya ia memberikan sebuah jepit rambut untuknya dan mengatakan kalau ia menyukai Menma. Saat Jintan kembali ke rumah, Menma datang. Jintan mengatakan kalau teman-temannya tidak bersedia membantu mengabulkan permintaan Menma. Menma menjadi sangat sedih. Lalu Jintan mengatakan kalau ia sendiri yang akan mengabulkan permintaannya. Lagi pula cuma dia yang bisa melihat Menma. Jintan segera membelikan kembang api untuk Menma. Saat melihat festival kembang api, Menma ingin membuat simbol persahabatan mereka dengan kembang api yang sangat besar. Tapi Jintan tidak mau mengabulkannya, karena pasti biayanya sangatlah mahal. Jintan hanya bisa membelikannya kembang api 10 ribuan.
Meskipun begitu, Menma tetap bahagia. Kemudian Popo datang tiba-tiba dan mengatakan kalau ia melihat hantu Menma. Menma sangat heran padahal ia baru pertama kali melihat Popo. Apalagi saat Menma ada di depannya, kenapa Popo malah tidak melihatnya? Lalu Yukiatsu juga mengatakan kalau ia melihat Menma. Ia menyuruh Jintan untuk berhenti memikirkan Menma, lalu mereka semua harus berdamai. Omaemo Menma ni torarete naide. Wasurete yare yo. Sore de oretachi. Sore-sore heiwa ni yatte kitan dakara sa. Jintan sangat heran, kenapa semua bisa jadi seperti ini? Padahal Jintan tahu Yukiatsu tidak bisa melihat Menma. Suruko yang melihat teman-temannya semakin halu pun ingin membereskan semuanya. Ia menelpon Anaru dan memintanya datang ke markas. Namun saat Anaru datang, ia pun tiba-tiba melihat bayangan Menma. Ia menjerit dan membuat semua teman-temannya kaget. Mereka merasa ada yang tidak beres. Lalu malam harinya mereka ingin mencari hantu Menma karena sudah meneror semua orang. Mereka sangat terkejut saat memergoki Yukiatsu yang menyamar sebagai Menma dan menghantui semua teman-temannya. Yukiatsu cemburu karena cuma Jintan yang bisa melihat Menma. Ia juga ingin menemuinya karena ia merasa kematian Menma adalah dia penyebabnya. Menma ni aitaku nai no ka? Ore aitaku te sa. Menma yang melihat mereka bertengkar langsung menyalakan kembang api dan membuat simbol persahabatan mereka. Seketika itu semua orang pun diam. Kini mereka menyaksikan sendiri kalau Menma benar-benar ada di dekat mereka. Lalu Jintan menyampaikan salam dari Menma. Menma juga mengucapkan terima kasih atas jepit rambut yang diberikan Yukiatsu. Setelah pertemuan itu, mereka semua merenungi kepergian Menma. Sebenarnya, mereka juga merasa bersalah dan ingin memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, Jintan pergi ke rumah Menma. Ibunya menunjukkan kamar Menma. Selama ini orang tuanya belum bisa merelakan kepergian putrinya tersebut. Ibunya seringkali menyalahkan mereka semua. Jintan pun merasa tidak enak hati dan ia pun buru-buru untuk pamit. Padahal tujuan awalnya ia ingin meminjam buku diary Menma. Namun adik Menma sepertinya merasa tidak enak pada Jintan yang dimarahi ibunya. Ia lalu memberikan buku diary Menma padanya. Saat Jintan membacanya, tiba-tiba Yukiatsu menghampirinya. Mereka berdua membaca diary Menma. Menma begitu baik hati dan menyayangi semua teman-temannya. Untuk mewujudkan impian Menma, Jintan berusaha sebisa mungkin. Ia bahkan rela bekerja serabutan untuk membelikan kembang api roket yang sangat diinginkannya. Akan tetapi, gajinya sangatlah kecil. Uang Jintan belum cukup. Ia pun memohon pada penjual kembang api untuk membayar DP-nya terlebih dahulu. Ia janji akan melunasinya. Tak disangka-sangka, ternyata teman-teman Jintan mengumpulkan uang untuk membantunya. Tak hanya itu saja, mereka semua berkumpul untuk membantu Jintan dan bapak penjual kembang api untuk membuatnya. Menma pun merasa senang karena semua teman-temannya berkumpul untuk mewujudkan keinginannya. Yukiatsu pun menanyakan bagaimana rupa Menma sekarang. Ia sangat ingin bertemu dengannya. Namun saat itu Anaru cemburu pada Jintan yang masih terus saja mencintai Menma. Ia pun pulang duluan dan Yukiatsu pun menyusulnya. Yukiatsu menghiburnya dan menyuruh melupakan Jintan. Saat Anaru tengah bekerja, ia mengatakan pada Jintan kalau ia merasa bersalah karena hari itu dialah yang memulai kekacauan itu. Ia yang cemburu pada Jintan langsung mendesak Jintan untuk mengatakan perasaannya pada Menma. Hingga akhirnya Menma pun bunuh diri. Hingga kini ia tetap merasa bersalah. Keesokan harinya Jintan mengunjungi makam ibunya. Ternyata ayahnya juga sedang di sana. Ayahnya sangat senang dan ia berusaha keras untuk mewujudkan impian Menma. Hal itu membuat Menma ingat pada sosok ibu Jintan yang sangat baik padanya. Sementara itu, Suruko mengatakan pada Anaru, ia menyesal dulu tidak mencegah Yukiatsu yang akan mengatakan perasaannya pada Menma. Andai saja waktu itu ia melakukannya, Menma tidak akan menjatuhkan dirinya. Karena Menma tidak ingin persahabatan mereka semua hancur karena dirinya. Apalagi ia tahu kalau Suruko sangat menyukai Jintan. Takara, kondokoso, chanto Menma.
Singkat cerita, proses pembuatan kembang api Minma sudah jadi. Kini mereka berkumpul kembali di markas untuk menyaksikannya besok. Malam itu Yukiatsu ingin memperbaiki semuanya. Ia ingin Jintan mengatakan perasaannya dengan jujur dan tidak ada rahasia di antara mereka. Begitu juga Popo, Anaru, dan Suruko. Akhirnya Jintan mengatakan kalau ia sangat mencintai Minma. Ia ingin meminta maaf kepadanya. Oleh karena itu, ia ingin mengabulkan permintaan Minma untuk meminta maaf. Setelah itu hati Anaru sangat sakit. Kemudian Suruko menenangkannya. Ia juga merasakan hal yang sama. Yukiatsu tetap mencintai Minma meskipun ia sudah lama tiada. Seakan-akan tidak ada ruang di hatinya untuk Suruko. Anaru dan Suruko juga mengundang orang tua Minma. Meskipun awalnya ibu Minma menolak bahkan memarahi mereka berdua, namun akhirnya orang tua Minma pun ikut menyaksikan kembang api itu. Kaochan sa. Sukke nobitan da yo. Kono 1 nen de. Mite nai kara shiranakatta desho. Saat kembang api akan diluncurkan, Jintan merasa ragu. Ia takut setelah ini ia tidak pernah bisa bertemu dengan Minma lagi. Sebenarnya ia ingin membatalkannya, tetapi ia terlambat. Sumbu kembang api sudah dibakar dan kembang api menyala dengan indahnya di langit. Setelah kembang api itu meluncur, ternyata Minma masih ada. Jintan pun sangat bahagia. Setelah kejadian itu, ayah Jintan sangat bahagia karena ia dapat melihat putranya tersenyum dan bersemangat melewati harinya. Ayah Jintan mengatakan itu di depan foto ibunya. Ia mengatakan kalau ia sudah bisa mengabulkan permintaan istrinya. Minma yang melihatnya pun langsung teringat janjinya pada ibu Jintan untuk membuat Jintan mengekspresikan emosinya. Karena selama ini Jintan sudah menderita. Dia memendam emosi agar selalu terlihat baik-baik saja di depan ibunya yang tengah sakit. Setelah itu Minma jatuh dan tak berdaya. Jintan yang sedang berkumpul di markas rahasia tidak mengetahui keadaan Minma. Ia menyampaikan pada teman-temannya kalau Minma ingin bicara pada mereka semua supaya ia bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya semua teman-temannya pun setuju. Tidak ada gunanya mereka melakukan semuanya jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Saat tiba di rumah, Jintan terkejut melihat keadaan Minma. Ia meminta Minma bertahan sebentar lagi. Jintan langsung menggendongnya ke markas secepat mungkin dan akhirnya ia pun sampai di markas dan berhasil membawa Minma menemui teman-temannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Jintan sudah tidak bisa melihat Minma lagi. Minma pun merasa sangat sedih. Mereka semua mencari Minma keluar markas. Padahal Minma sedang tergeletak tak berdaya di dalam. Kemudian Minma menulis surat untuk semua teman-temannya. Mereka semua terkejut saat melihat ada 5 surat untuk mereka. Minma mengatakan pada Anaru dan Suruko kalau ia sangat menyayangi mereka berdua. Ia juga suka dengan Popo yang selalu ceria. Lalu Minma mengatakan pada Yukiatsu kalau ia menyayanginya hanya sebagai teman. Dan terakhir, Minma mengatakan pada Jintan kalau ia sudah menepati janjinya untuk membuat Jintan menangis dan bahagia. Ia juga sangat bahagia karena semua bersahabat lagi demi Minma. Di detik-detik terakhir sebelum Minma menghilang, mereka semua bisa melihat Minma. Itulah pertemuan terakhir mereka semua. Minma, ieta, Minma da. Di akhir film kita melihat Popo yang menjadi karyawan sukses. Jepit rambut yang akan diberikan pada Minma oleh Yukiatsu kini menjadi milik Suruko. Suruko pun sangat bahagia karena ia bisa bersama dengan orang yang sejak lama ia sukai. Sedangkan Jintan kini sangat dekat dengan Anaru. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Jintan berjanji akan selalu menjaga persahabatan mereka semua. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.